dong, Her. Gantian dong, Her. Gantian dong. Enak aja kamu. Aduh, aku berat nih. Oh, cemen gitu aja udah sini. Iyalah. Biar aku yang bawa. Aku kuat. Udah jangan ngomong aja, cepetan. Angkat. Ayo. Aduh, ini berat juga ya. Ayo kita anterin paket ini. Ayo cepetan. Botak. Aduh, berat nih. Gimana sih alamatnya? Aduh, nih. Ayo, Wer. Sebentar lagi, Wer. Rumahnya udah deket kok. Itu rumahnya di depan, Wer. Ayo, Wer. Dari tadi depan-depan mulu. Udah aku berat nih. Udah, asal dapet rumah aja udah. Ya, aku mau taruh di rumah ini aja. Udah, biarin. Udah, kita taruh di sini aja ya. Bagaimana menurut kamu? Kita taruh di rumah sini aja atau bagaimana ya? Ya udah deh, di sini aja, Wer ya. Ya udahlah, pokoknya asal rumah aja. Kita kasih paket, oke? Okay? Yuk. Ya udah, ayo Botak. Kita taruh di depan pintu aja. Ayo Botak, kita kabur sekarang. Ayo cepat sebelum orangnya keluar. Ayo Botak. Botak. Nana, nana. Ada orang. Wah, sepertinya ada yang ketok-ketok pintu. Siapa ya? Ya, sebentar. Tapi kok gak ada orang sih? Wah. Siapa ya? Perasaan tadi ada yang tok-tok pintu, tapi gak ada orang di luar. Biar aku buka dulu coba. Astagfirullah. Ini apaan? Aduh, siapa yang nganterin ke sini ya? Wah, ada paket. Perasaan aku gak mesen paket. Tapi ini apaan ya? Aduh, jangan-jangan paket ini, paket itu. Aku takut. Sekarang kan lagi musim penculikan anak. Ih, ngeri. Mendingan kalau begitu aku telepon polisi aja dulu ya. Iya deh, aku ambil telepon dulu bentar. Aduh, ini paket punya siapa sih? Ada-ada aja naruh paket sembarangan di rumah orang. Kalau begitu aku mau telepon polisi dulu dah. Nyangkol-nyangkol. Halo Pak, selamat siang Pak. Ini Pak, aku mau ngelapor Pak. Ada bingkisan di depan rumah saya, tapi nggak tahu siapa yang nganter. Sepertinya ini bingkisan misterius Pak. Aku takut soalnya. Sekarang kan lagi musim penculikan anak. Iya Pak, tolong kesini Pak ya. Apa? Sudut WC. Aduh, maaf. Aku kira kantor polisi. Iya maaf Pak ya, maaf. Aduh, ada-ada aja. Aku salah sambung teman-teman. Aku kira kantor polisi. Nggak taunya jasa sudut WC. Boy, ngapain tuh? Boy, hai, boy. Aduh, sepertinya dia nggak dengar. Terus gimana nih? Kebetulan, hai. Boy, sini boy. Tolong bantuin aku boy, sini, sini. Iya, sebentar. Aduh, jalanan rame banget ya. Kamu dapat paket apa itu boy? Gede banget. Nggak tahu nih boy. Ini paket siapa? Wah, gede banget. Iya. Aduh. Sepertinya orang salah kirim. Nggak tahu ada di depan rumah saya. Kira-kira isinya apaannya, boy? Isinya apaannya? Wah, gawat. Jangan-jangan ini paket misterius, boy. Kita bawa ke sana aja mendingan. Wah, benar, boy. Kita bawa ke tempat yang luas aja yuk. Tapi di mana ya? Oh iya, aku tahu. Kita di bawah rumah sebelah aja yuk. Ya udah, ayo. Awas, boy. Hati-hati, boy. Berat, boy. Ayo. Kita gotongan. Iya, berat. Kita harus gotong royong, boy. Apaan? Awas, hati-hati. Takut barang mudah pecah. Wah, iya. Kita bawa kemana, boy? Aduh, aku udah gak tahan nih, berat banget. Bentar, boy. Bentar lagi kok. Tahan dulu ya, tahan. Sabar. Sini aja, boy. Sini, boy. Sebelah sini, boy. Aduh, berat banget. Iya nih, boy. Aduh, berat banget. Iya, boy. Aduh. Kira-kira isinya apaannya? Aduh, aku istirahat dulu deh. Capek banget, boy. Ternyata berat juga. Aduh. Ya udah. Ayo, kita langsung buka aja yuk. Ayo, boy. Ayo kita buka. Tapi pakai apa soalnya? Udah, tarik aja. Ya udah deh, tarik aja. Awas, pelan-pelan. Aduh, apaan sih? Susah banget. Jadi penasaran isinya apaan sih? Aduh. Ayo, boy, cepat, boy. Susah amat. Aku penasaran nih. Tapi nanti kita bagi dua ya, boy. Tapi ngomong-ngomong, ini main buka-buka aja. Punya orang juga. Udah. Kita kan dapat nemu. Iya ya. Wah, apaan tuh, boy? Wah, bingkisan hitam, boy. Ternyata bingkisan hitam, boy. Wah, aku ambil ya. Ayo cepat ambil, boy. Pelan-pelan. Takutnya bisa meledak ini. Wah,
Ini boy, lihat boy. Apaan sih? Kita ada baju boy. Wah, bagus banget boy bajunya boy. Wah, sepertinya ini baju badut boy. Wah, tapi ngomong-ngomong, baju badut apaannya? Gede begini. Wah, pas nggak boy aku pakai boy? Ah, aku aja deh buat aku ini boy. Wah, pas banget kan? Lihat boy, ini kepalanya bayi kokomelon. Wah, iya, ternyata bayi kokomelon boy. Wah, asik. Sekarang kita punya teman baru. Wah, ada lagi nggak boy? Ada lagi nggak boy? Hah, udah nggak ada. Ternyata cuma satu. Wah, bagus banget ya bajunya, warna biru lagi. Wah, coba boy. Lucu aku banget boy. Bayinya ini boy. Wah, lucu bayinya teman-teman. Menggemaskan bayi kokomelon ya. Mirip kamu waktu kecil boy. Giginya ompong. Iya, aku lupa dulu deh. Di sini, kita taruh di sini aja. Awas boy. Aku taruh di sini. Siap. Oh iya. Sekarang aku buka ini boy, yang warna hitam ini. Oh iya. Sekarang giliran punya kamu coba. Apaan ya? Penasaran nih. Wah. Apaan sih yang di dalam bungkusan hitam itu? Ayo boy, buka boy. Wah, ternyata badut juga. Coba aku lihat dong. Lihat. Wah, ternyata badut lagi. Coba tebak teman-teman. Aku ambil dulu. Ini badut apa? Aduh. Lihat boy. Wah, ternyata badut cewek ini. Benar. Ini badut Squid Game. Kita punya teman baru boy. Yeay. Wah, lihat teman-teman. Squid Game-nya bagus kan? Jidatnya nong-nong. Ayo boy, ambil bajunya boy. Ada bajunya di dalam boy. Masa sih emang ada? Oh iya. Aduh, awas pelan-pelan. Wah, ini bajunya warna baju baru, badut baru. Wah, warnanya cerah banget ya. Iya, itu buat kamu. Wah, bagus banget boy. Udah, itu buat kamu yang cewek. Ini kokomelon buat aku ya. Kan kita perjanjiannya bagi dua. Udah, kamu ini aja. Kamu cocok jadi cewek. Yeay, akhirnya kita punya teman baru teman-teman.